dapat baju renang. Ini baju renangnya aku beli di sebentar apa namanya ya? Bali Sea Dream. Ntar aku coba taruh di sini location-nya. Dan ini harganya dari 350 jadi 280.000, diskon 20%. Bagus loh menurut aku. Tuh dia ada roknya gitu. Dan sekarang mau berenang dulu. Baik banget dong belinya di sini. Kalian harus banget ke Times Beach warung ini. Dia itu sekarang sih lagunya udah deep house ya, tapi tadi tuh sekitar jam 4:30 lagunya Hawaii-Hawaiian gitu dan enak banget. Dan tadi fried rice aku diendus sama guguk terus diganti sama yang baru. Baik banget. Tadi udah dikasih ya, guguk ini udah makan berapa kentang? Udah 5. Sama ini udah 5. Akhirnya cobain Jinggo Om Gundul. Jadi kan aku anaknya rating banget ya. Dan aku menemukan ini di Google, ratingnya 4,6 dari 600 orang yang makan, yang review. Ya orang yang makan malah lebih dari itu ya. Dan ada nasi bakar juga. Terus dia banyak tusukan-tusukan sate kayak gini. Aku beli apa aja tuh? Ada kerang, ada martabak telur. Kok aku gak keliatan? Nanti kalau aku udah selesai makan, baru aku kasih lihat ya. Di sebelah sana ada apa aja sih nasi bakarnya. Karena aku pesennya itu cumi sama sapi pedas. Aku lapar, jadi aku makan dulu ya. Bye. Ya Allah, orang makan buru-buru. Gak tau kenapa kalau orang udah kelaparan biasanya makannya buru-buru. Nih Om Gundul, ya akhirnya makan. Terus kita bawa pulang juga karena enak banget. Ternyata rating itu gak pernah salah. Ini kayaknya ownernya langsung ya Om ya? Bersama ownernya Laris Manis loh. Keren, di ratingnya 4,6 di Google. Benar, iya. Itu kan bagus banget. Ini bakal langganan sih. Ini udah habis berarti kalau ini. Apa masak lagi gak? Oh udah habis, itu udah habis. Yang laku nih, sate kulit. Aku udah makan hampir 6. Kita bungkus. Kita lanjut ya di bungkus. Itu dia lagi bayar. Udah pada habis. Baru jam segini. Udah. Dan bungkus lagi makanya. Satunya 5.000 kan ya ini ya? 5 juta yang ini. Kalau yang bakar 6 juta kan? Ah benar, 6 juta. Kalau tusukannya harganya? 3 juta satunya. Oh, sama semua teman-teman. Ayo ke sini nih udah. Benar-benar rekomend banget. Ada tempat duduknya juga, jadi nyaman. Ah, pedas cabe rawitnya. Bakar-bakaran sama Leo. Ini tuh Leo tuh kucingnya anteng banget loh. Lihat tuh. Kita bakar-bakaran di sini temenin Leo ya. Ya nak ya. Anak aku nih anteng ya. Kalau sekarang ke store beneran nih. Religion namanya. Dan kok kaget ya, masa tuh ada harga 200, ada harga 100, coba kita lihat. Wah, diskonnya beneran jadi 100.000. Ini lumayan banget loh, brand Religion ini diciptain Darren dan Gary Collins 20 tahun lalu, sekitar tahun 1997. Mereka itu dari UK dan mereka bikin kaos-kaosnya itu di Bali dan dijual lagi di London. Ini juga diskon loh dari harga 900.000, 200 dan sekarang 100.000. Hah? Jin 100.000 lumayan banget. Nah, yang ini aku taksir dari harga 1.400 nih, coba lihat tuh. Terus jadi harga 400.000 dan sekarang cuma 200.000 aja. Wah wah wah. Ayo 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 kalau ke Bali mampir ke Religion. Shushizuki. Tempatnya tuh kayak apa, kartun ya bilangnya tuh. Komik. Dan serius, ini enak dan murah-murah banget. Ratingnya 4,6. Serius ini udah aku makan ya, karena aku udah comotnya. Beneran enak dan kejunya, lihat dong. Kejunya itu enggak alay gitu loh, teman-teman. Serius enak. Yang beneran enak gitu. Oh, my God.
yang lain belum Apa itu di tangan kamu? Apa itu di tangan kamu, Leo? Leo, kau dimakan. Astagfirullah, Leo dimakan anak siapa itu? Kenapa, Nak? Siapa itu? Kamu kenal? Kaget aku. Aku gak takut, aku kaget. Anaknya diajak menuju mobil, maksudnya untuk ditakut-takutin. Mana mukanya Pipo ke situ, Leonya? Pipo! Anaknya menggeliat, astagfirullah. Hai semuanya, lihat nih, ada siapa yang ikut. Kita rencananya mau ke Sanur, ini udah di jalan juga sih. Kok kurang terang ya? 25 menit perjalanannya. Kita berangkatnya kesorean ya, 4:30 nyampe sana jam 5 sore. Gak apa-apa, Bali tuh jam 4 sore tuh masih panas. Emang adem-ademnya 4:30. Bobo chill. Sampai ketemu di sana. Oke, sampai. Jadi di sini itu sepertinya ya banyak macam-macam pilihan lurus terus. Ini banyak restoran yang bisa kita pilih. Cantik banget. Jujur aku pertama kali loh kesini. Masa sering ke Bali tapi baru ini ya menyelusuri rasa-rasa di Sanur. Ah, cantik loh. Ih, sering-sering yuk main ke Sanur. Pemandangannya ini ya teman-teman. Perahu-perahu nelayan. Benar-benar nyaman. Ternyata aku senang banget. Mungkin kalau yang senengnya keramaian agak nggak masuk ya ke sini. Tapi lihat Leo. Tapi ini tenang, nyaman, indah pemandangannya. Senang. Dan ini masih panjang loh nyampe sana, banyak pilihan-pilihan restorannya. Iya, kamu benar banget. Aku juga lihat kebanyakan di Sanur ini isinya orang tua ya. Sama sih sekarang kayak di Legian, Kute, itu isinya bule-bule yang udah usia. Ayo dong kaula muda aja gitu, main ke Sanur, jangan canggu seminyak aja. Di sini work from Bali juga seru banget. Jus-jusan harganya Rp30.000, nasi goreng Rp45.000, pizza Rp60.000. Ini kenapa aku jadi nyebutin menu sama harga terus? Pokoknya intinya harganya tuh masih wajar. Gimana kalau sekarang aku ajak kamu jalan-jalan? Seneng kan kalau lihat tempat-tempat cantik? Aku juga gemes deh tuh ngeliat ibu-ibu lagi ngumpul sambil ngewine di pinggir pantai. Nah, next, kalau kesini aku mau nyobain Lila Pantai. Karena kok rame banget, pas aku cek ternyata mereka itu beli satu gelas minuman, dapat gratis dua gelas. Wah, ada yang naik sepeda juga. Sewanya di mana ya? Seru nih naik sepeda di Sanur. Ini aku udah lumayan jauh jalannya dari ombak tadi. Terus aku tadi tuh sempet ngeliat ada kapal-kapal kanu gitu. Kayaknya bisa dipesan, bisa dipinjem dan bisa disewa buat main di laut Sanur kayak gini. Jadi bisa ada aktivitas juga selain mungkin makan, nongkrong-nongkrong gitu kan. Terus di sini juga ada restoran yang, waduh, kayak restoran di Jimbaran gitu. Kalau aku lihat sih kayaknya ini enak buat makan besar ya, kayak makan ikan, cumi gitu, udang. Terus di sini juga ada musik. Hari ini ada nggak ya? Sekarang tuh udah jam 6, hampir jam 6, 10 menit lagi. Aku sangat menikmati sih keberadaanku di Sanur ini. Wah keren, ada live musiknya. Ini saat malam seru sih. Menurut aku pas banget sih buat datangnya jam 5 sore.